Jadi ceritanya pria ini pergi ke rumah terbengkalai yang katanya di situ ada skibidi toilet. Awalnya pria ini coba nyari-nyari si skibidi, tapi nggak ada guys. Gak lama kemudian dia ngedengar suara skibidi dan tiba-tiba skibidi toilet muncul. Karena ketakutan pria ini langsung kabur, tapi di sini si skibidi ngejar dia. Pas pria ini lagi sembunyi, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri dan ternyata yang muncul si kameramen dan speakerman. Ternyata mereka juga ada di rumah dan nyari-nyari pria ini guys. Pas udah aman, pria ini ngendap-ngendap keluar dari sana. Tapi pas udah di depan pintu, tiba-tiba skibidi toilet muncul. Kalian lihat skibidi toilet langsung joget-joget gak jelas gitu. Dan abis itu dia langsung nyerang pria ini.